Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzirahu ala dini kulihi wa kafa billahi syahida. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pertama-tama dan paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada saat ini kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga terutama Umi bisa berhadapan dengan pemirsa. Dan selawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah melangkat derajat dan martabat kita sehingga kita telah melalui zaman yang serba canggih itu, yaitu teknologi yang modern ini. Pemirsa yang berbahagia, pada saat ini Umi akan membahas, akan berbincang-bincang, yaitu tentang bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti, penuh berkah. Sudah 11 bulan kita ditinggalkan oleh Ramadan yang lalu. Alhamdulillah, wa syukurillah, kita pada saat ini sudah berjumpa kembali dengan bulan yang penuh berkah ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Apakah yang harus kita persiapkan dengan tamu agung ini? Inilah yang akan kita bahas pada saat ini. Sebelum memaknai bulan Ramadan ini, yang terjadi beberapa penggalan dan apa yang harus kita persiapkan, maka pertama kita maknai dulu. Pertama, hari Ramadan sampai 10 hari itu adalah bulan-bulan yang penuh berkah. Yang kedua, yaitu pada 11 Ramadan sampai 20 Ramadan adalah bulan penuh pengampunan. Yang ketiga adalah penggalan ketiga ialah pada tanggal 21 sampai 30 adalah bulan pengampunan. Mencermati bulan yang penuh berkah, pengampunan, terhindar dari api neraka, maka kita tentu tidak akan sia-siakan bulan ini. Maka kita harus penuh persiapan. Persiapan apa sih yang harus kita buat? Maka ada beberapa persiapan yang harus kita persiapkan. Yang pertama, ilmu. Ilmu apa yang harus kita persiapkan? Ya jelas barang tentu ilmu tentang Ramadan. Apakah yang harus kita lakukan? Apakah yang harus kita lalui? Dan apakah yang harus kita kejar? Maka kalau tadi sebelum Ramadan kita belum memenit atau bermanajemen, marilah setelah saat ini kita baca kembali kitab suci, kitab tentang membahas tentang Ramadan. Pemirsa yang berbahagia, dengan adanya ilmu Ramadan tadi, tentu kita tidak akan menyia-nyiakannya. Bulan yang penuh berkah ini, kita tahu ini membatalkan puasa, ini menambah ibadahnya, ini pahala yang besar, yang banyak ganjarannya, tentu kita akan makin mencermati. Untuk itu, baiklah pemirsa sekalian, marhaban ya Ramadan, kita sembuh bulan suci Ramadan ini dengan penuh berkah, dengan penuh tadi, dengan ilmu yang sudah kita persiapkan. Jadi kita tidak ragu-ragu lagi menghadapi bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, yaitu persiapan fisik yang tidak kalah pentingnya. Kenapa? Kalau Semboyan pernah mengatakan, insano in conversano, di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Sudah jelas kalau tadi kita sia-siakan kesehatan kita, tentu akan mengimbas kepada ibadah puasa kita. Maka kita tidak akan prima beribadah, terjadi letih, lelah, lunglai. Maka justru itu kita harus mencermati fisik kita. Apa sih makanan yang harus kita makan? Buah apa sih yang cocok bagi kita, yang tidak cocok bagi kita? Kita yang tahu. Sekalipun dokter menganjurkan kesehatan, dokter tak pernah tahu dengan diri kita sendiri.
Maka kita cermatilah diri kita dengan pola makan yang sehat tadi. Di samping yang dianjurkan oleh dokter, kita juga mencermati diri kita sehingga dalam kesehatan yang prima tadi, maka ibadah kita juga akan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan ini 11 bulan namanya kita tunggu-tunggu, maka tidak akan dapat kita perkirakan tahun depan kita akan bisa bersama dengan Ramadan itu lagi. Pada pemirsa yang bahagia, di samping itu persiapan yang ketiga yaitu ekonomi. Ekonomi tak kalah pentingnya. Kenapa? Semuanya ya harus ada uang, harus ada pulus, ya, kan seperti itu. Justru itu kita persiapkan semestinya sebelum Ramadan kita sudah mempersiapkannya, yaitu berapa sih uang yang harus saya siapkan untuk menempuh bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena pahalanya berlipat ganda. Malam ini saya harus berinfak sekian, 10 malam pertama, 10 penggalan kedua saya harus berinfak berapa, 10 ketiga berempat berapa. Kenapa? Ganjarannya makin lama makin tingkatannya makin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu apalagi yang harus kita perhatikan? Berbanyak berinfak di luar masjid, di luar kita melaksanakan ibadah pada malam harinya, teman-teman kita seagama, sependeritaan kadang-kadang mungkin kita berlebih daripada mereka. Mereka mungkin perlu kita perhatikan. Maka mungkin di siang hari kita perhatikan. Contohnya saja, pemirsa yang berada di rumah, di lampu merah kita lihatkan anak kita kecil-kecil menjual koran. Tapi apakah kita katakan, oh hak anak, menjijas anak? Kalau Umi tidak bermain, kalau dia tidak sekolah, dia melaksanakan itu bagus, kreatif. Tapi kita sebagai orang dewasa, itulah dia, ulurkan tangan. Tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Kita ucapkan sama mereka, puasa enggak sayang? Oh puasa ibu, kata dia. Alhamdulillah, ini simpan ya nak. Nah, kita titipkan seperti itu untuk masa depan mereka. Begitu juga mungkin teman-teman sejawat kita yang sudah enggak cocok lagi mungkin menjual koran di sana atau di sana sini, penuh perhatian kita akan berlebih, maka limpahkanlah keberkahan dari kita, kelebihan dari kita, sehingga Allah akan lebih memberkahinya. Itu masalah ekonomi yang perlu kita pikirkan. Jadi sehingga kita, sesama kita menyantuni dan tidak menyia-nyiakan bulan ini. Dan juga tidak berhenti berdakwah. Kita tanya puasa tidak, sudah salat belum, dia menjual koran kepada teman-teman kita dan juga pada anak-anak kita. Itulah yang perlu kita maknainya. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang tak kalah pentingnya atau luar biasa, apa ini? Mencermati Ramadan penuh berkah itu tentu ada keistimewaannya. Maka dalam ini apa sih keistimewaannya pada bulan Ramadan? Marilah kita renungkan bersama. Yang pertama sudah Umi bincangkan tadi bahwasanya amalan bulan suci Ramadan itu atau bulan suci Ramadan itu adalah bulanku kata Allah, tidak bulan umatku. Nah, bagaimana kita memberikan sesuatu kepada orang yang sangat-sangat kita cintai, yang sangat kita agungkan. Itu kita maknai. Yang kedua, mulutnya berbau kesturi orang yang sedang puasa itu. Wangi, sewangi-wanginya. Mungkin sesama kita bergaul sehari-hari, oh mulutnya bau nih, bau. Tapi kita juga harus cermat, jangan sampai kita menularkan bau yang berbeda kepada temannya, kepada teman-teman pergaulan kita. Tapi di depan Allah nantinya, di yaumil mahsyar, di surga kita, mulut kita akan wangi sewangi-wanginya. Yang ketiga, mendapat kegembiraan di saat berbuka dan di saat menemui Allah Subhanahu wa taala. Di saat berbuka itu istimewa kegembiraannya. Ini harus kita pahami. Yang keempat, mendapat syafaat di yaumil mahsyar.
Justru itu, perbanyaklah membaca Al-Quran dan mentadaburnya. Kita juga merencanakannya, berprogram. Apakah saya mau tamat satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, dan seterusnya. Umi sangat kagum sekali dengan generasi muda yang Qurani sekarang. Mereka hafal Al-Quran itu. Jadi bisa saja mereka membacanya berapa kali tamat, tentu tak terhingga. Tapi Umi juga mengingatkan kepada generasi muda, karena mereka hafiz Al-Quran, tapi kadang-kadang Umi tengok mulutnya membaca Al-Quran, tangannya aktif meng-SMS. Tentu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, yang kelima, ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga, setan-setan dibelenggu. Apakah betul pintu neraka itu ditutup, surga itu dibuka selebar-lebarnya, setan itu dibelenggu? Tentu secara lahiriahnya tidak seperti itu. Kenapa? Ada yang tersimpan di balik itu, yaitu arti yang tersirat. Yang menutupnya adalah amalan kita, yang membukanya amalan kita. Justru itu, marilah kita betul-betul memanfaatkan puasa Ramadan itu sebaik-baiknya. Yang ketujuh, yaitu doa kita diijabah. Usahakan berdoa sebelum berbuka puasa itu. Mintalah sebanyak-banyaknya permintaan. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, maka saat ini Umi bisa menyimpulkan atau makna dari bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti, penuh berkah. Maka karena dia penuh berkah, kita nanti-nanti 11 bulan lamanya, maka harus yang kita persiapkan tadi, ilmu kita. Jangan beramal tanpa ilmu. Kemudian fisik kita, supaya kita prima dari awal sampai akhir, maka betul-betul gembira di hari raya Idul Fitrinya nanti. Yang ketiga, yaitu bulan penuh pengampunan. Mungkin hari-hari ini kita bergelimang dosa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka itu, di samping itu, kita ingat lagi keistimewaan tadi, maka kita akan mengangan-angankannya. Jadi mulut yang wangi tadi, mendapat kegembiraan, syafaat yaumil mahsyar, berjubel kita antrian yaitu di padang mahsyar, maka kita akan dilindungi dengan awan, ya kan? Itu adalah suatu kebahagiaan. Ditutup pintu neraka tadi, dibelenggu setan-setan, dibuka pintu surga. Kemudian nilai amal, tadi Umi juga lupa menjelaskan, yaitu nilai amal dari satu malam sangat berarti 1000 bulan, yaitu malam qadar. Malam qadar ini kita prediksi 10 hari terakhir, malam-malam ganjil, kata ustaz-ustazah yang memberikan sarahan dengan kita. Marilah kita berjaga-jaga pada 10 hari terakhir ini. Kemudian itu kita tutuplah dengan doa akhir Ramadan itu. Semua yang kita lakukan tidak sia-sia, tetapi menjadi amal yang utama dalam hidup kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Itu saja yang dapat disampaikan pada pemirsa. Hasbunallahi wa ni'mal wakil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.